jangan. Oh, sabar. Mungkin ini sugi-sugi ra ketara ya. Nyeten. Luase mriko pinten? Dan sak danten niku 2600. Oh, 2600. Sampai munggah mriko nggih. Nggih, mentok-mentok nika, guys. Mentok hutan nika. Iya, yang ada paralon-paralon itu ya. Iya, paralon-paralon hilane. Ngadap niki. Intinya sini anu, guys. Mas, laptop e dukno, dicek saiki wedi error laptop e iki kan. Industri pariwisata. Ada mata airnya, guys. Ada mata airnya di sini kira-kira 2600, Bro. 2640. 2640 meter. Meter. Pinggir jalan. Yeah. Tawang Mangu. Yeah. Ayo kita bekerja. Bekerja apa saja, yang penting halal dan barokah. Siang malam terus bekerja. Ayolah saudaraku, ayolah. Alhamdulillah nyantai. Yuk. Ini cak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersyukur kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bersalawat kepada Nabi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhroja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Sadaqallahu al-'azim amma ba'du. Sampaikan satu ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Baik saudaraku, inilah ketemu lagi ya dengan Gus Nur Management. Jadi di samping stay at home, kita juga tadabur alam. Tadabur alam Medan Bekso, Cak. Anu apa? Medan itu agak mokong ya. Kita sementara kita hindar apa ya? Kita liburkan agenda dakwah sampai berapa bulan ke depannya? Ya, satu bulan ke depan tidak dulu. Bisa satu bulan, bisa dua bulan ya. Pinggir jalan deh. Aku paling penting lah untuk kenal pot, potong-potong heran. Nah, jadi gini teman, ada hikmah semuanya ya. Jadi kita selalu improvisasi. Maksudnya gini loh, dalam kondisi genting, dalam kondisi kritis, dalam kondisi wabah, dalam kondisi apa istilahnya, tidak enak dalam macam-macam, tapi kita selalu menyelipkan momentum-momentum tertentu di situ untuk tetap ada harapan gitu loh. Semangat, improvisasi apa carane ya. Itu prinsip hidup kita seperti itu. Ya. Ya sebenarnya walaupun kita stay at home juga bisa, kita sudah passive income. Stay at home pun ya udah sistem jalan. Carote iki madu per bulan ya 2000 botol ya jalan, apalagi sekarang masker tambah pinter bocah iki. Wis. Nah, jadi untuk menunggu semuanya aman, kembali safar dakwah lagi. Nah, ini kita isi dengan bisnis. Jadi aku sekarang keliling Indonesia itu ya properti sekarang. GN properti. Jadi ada yang milik pribadi, ada yang aset, ada yang orang minta tolong. Terserah bahasa mau apa, makelar tanah kayak terserah, yang penting halal. Kemarin di Lampung ya, kemarin saya belum sempat ke sana. 150 hektar pak, ono tanah 150 hektar, dikeke 3000 per meter, 3000 dil rupiah, ripes itu. Itu kemarin sudah upload di komunitas Munjiat, dobanya yang serius. Jadi itu tanah datar, bukan tanah gunung, datar, ada gambut, ada kebun, macam-macam itu. 150 hektar itu pirang kecamatan. Bu, gonggol lapangan sepak bola iso lah ya.
itu 3.000 meter, 3.000 rupiah per meter, ku serius, nggak guyon. Sertifikat ada beberapa sertifikat tuh, gitu ya, barakallah. Nah sekarang aku lagi di Tawangmangu di Solo. Nah di depan saya ini ada tanah, ini beliau pemiliknya, ya. Ini kita bantu ya, nih. Wah ini dibuat villa keren, dibuat hotel keren, dibuat rumah makan keren, karena memang ini wisata, orientasinya wisata. Buat pesantren juga keren, luasnya 2640 meter. Naik surut itu, nanti disut ya deh, yang ada paralonnya itu. Nah, per meternya 3 juta. Kalau di cruise kayaknya sekitar 8M. Sagedi niku mboten, Pak? Saget. Oh, niku aku iki dudu makelar aku iki. Bantu. Kalau oleh komisi playoke nang pesantren ya, untuk menghidupi anak-anak santri di pesantren gitu kan. Walaupun corona pesantren tetap jalan, santrinya tetap ada, ya, tetap nginep di sana. Oke. Dibuat villa, dibuat hotel. Yang serius ya, Tawangmangu, Bro. Tawangmangu. Berapa? Tawangmangu Sarangan. Tawangmangu Sarangan. Siapa yang enggak ngerti Tawangmangu, searching di googling, di Google Tawangmangu. Ada sumber mata airnya. Oh, jadi kalau mau buka pabrik air, udah keren di sini. Udah, di sini memang aset. Mahal di sini tanah. Enggak ada tanah murah di sini. Nah, yang punya uang 8 miliar connect, yes, nah, hubungi saya. Buat villa, buat hotel, buat rumah makan, buat apa-apa. Gus Nur, sekarang corona, nggak usah mikir, sebentar lagi lewat coronanya. Kita mikir harapan masa depan, gitu ya. Barakallah. Sambil kita ngomong apa? Ya, cukup ya. Hubungi nomor di bawah ini. Ya. Langsung orangnya ada di sini. Jadi nggak nyari untung, nggak nyari badi. Ya paling golek ceperan lah, sidi-sidi lah. Wis ya, tak tunggu ya, kita mau pindah ke lokasi yang lainnya. 3 juta per meter, luasnya 2640, sudah sertifikat Pak? Sudah. Sampun sertifikat? Sertifikat keluarga. Sertifikat keluarga, tanahnya nanjak itu keren, bagus. Wah, Masya Allah. Pun, saya akhiri. Tak tunggu teleponnya, langsung deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita bekerja, bekerja apa saja. Ini. Ya. Ah ini batas saya ini. Ya, separuh, bapak ini separuh. Iya, separuh yang dijual yang kesana. Ya. Ah itu, ada pinus-pinus tuh. Di sini L ini, peralon-peralon itu. Mentok yang pon-pon yang enggak dijual yang mana? Ini yang enggak jual cuma depan ini. Oh, top. Depan ini aja. Oh, berarti L. L. Oh. Betul, letter L, betul. Letter L. Letter L nggih? Iya. Itu paralon terjual ikut. Ikut. Oh, yang dijual berarti depannya paralon ini. Ini tok. Nggih, nggih, nggih. Itu masih semua. Siap. View-nya langsung ke hutan. Langsung ke hutan. Lah kae view-ne. Ah, kameramen tuh. Itu view-nya itu lihat. View-nya ini yang larang. Yang tidak bisa dibeli itu view-nya karena sudah menyangkut perasaan. Wah itu Masya Allah. Barakallah, barakallah, barakallah. Kerja apa saja, yang penting halal dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, bersalawat kepada Nabi. Sahabat, jamaah, umat dimanapun berada, salam sistem, salam sukses, salam kaya. Kaya harta, kaya iman, kaya iman, kaya harta, kaya usaha, kaya ide, kaya konsep, kaya imajinasi, Masya Allah, kaya kosakata, cerdas, ya. Sehingga kita hidup di dunia ini bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain, tidak jadi penjilat, tidak jadi jongos, tidak jadi orang lain, tapi lebih dan kurangnya jadi diri sendiri, Masya Allah, barakallahu amin amin ya rabbal alamin.
Teman, ini lagi masih ngomong bisnis ya, masih ngomong properti. Nah ini, halo Semarang, apa kabar Semarang? Ini untuk yang di kota Semarang ya. Ini saya lagi berada di sebuah villa, ya, Villa Durian, Jalan Durian Raya, Kota Semarang. Nanti tak cantumkan alamat lengkapnya. Villa luar biasa, lantai 3, yang paling tinggi lantai 3 itu ada taman, ada gazebo. Nanti kita ke sana ya. Dijual murah ya, dijual butuh. Ya, dijual cepat, dijual merem. Ya, 3,5 miliar. Barakallah ya. Jadi nanti biar kameramen biar mengeksplor tapak depan, tapak dalam, macam-macam. Di foto-foto juga saya tampilkan semua. Jadi hari ini kita akan menampilkan tiga properti. Pertama yang Lampung, ya 150 hektar, dijual Rp3.000 per meter, sertifikat SHM, tidak sengketa, tanah datar, ada gambut, ada kebun, macam-macam. Di Solo tadi ada tanah juga yang sangat prospek, ya. Nah sekarang di Semarang, Masya Allah ya. Ayo 3,5 miliar. Jadi alhamdulillah saya bersyukur ya, sekarang tuh banyak orang yang mulai berhijrah dari riba ya. Bersyukur saya. Jadi makanya saya juga rela walaupun kemanapun capek bagaimanapun hilang, karena membangun lingkaran energi positif ya, hijrah ya dari perbuatan-perbuatan yang dibenci sama Allah, bukan hijrah dari riba. Masya Allah. Oke, begitu ya. Jadi oh ya, ada 4 nanti ditampilkan, termasuk ruko yang di depan pabrik Sampurna itu ditampilkan juga. Oke teman, ini aku di Semarang sekarang ya. Semarang, Jawa Tengah. Dijual cepat, villa Durian, Jalan Durian Raya, cuma 3,5 lantai 3. Selamat menyaksikan, saya eksplor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita bekerja, bekerja apa saja, yang penting halal dan barokah. Siang malam terus bekerja. Tapi jangan sampai lupa, sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah. Tapi jangan sampai lupa, sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah. Ayo kita bekerja, bekerja apa saja, yang penting halal dan barokah. Siang malam terus bekerja. Ayolah saudaraku, ayolah, bekerjalah yang giat, bekerjalah yang keras. Seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Karena derajat pekerja keras itu begitu mulia di sisi Allah. Tapi jangan lupa saudaraku, jangan lupa, tegakkan sholat, seolah-olah engkau akan mati besok. Bermiliar-miliar arwah di alam barzah sana menangis, merintih, mengemis, minta dihidupkan lagi hanya untuk sekedar menjalankan sholat. Sementara engkau yang masih hidup dengan entengnya,
kita bekerja, bekerja apa saja, yang penting halal dan barokah. Siang malam terus bekerja. Tapi jangan sampai lupa, sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah. Tapi jangan sampai lupa, sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah. Tapi jangan sampai lupa, sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah, rezekimu, rezekimu kita bekerja, bekerja apa saja, yang penting halal dan barokah. Siang malam terus bekerja. Tapi jangan sampai lupa, sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah. Tapi jangan sampai lupa, sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah. Ayo kita bekerja, bekerja apa saja, yang penting halal dan barokah. Siang malam terus bekerja. Ayolah saudaraku, ayolah, bekerjalah yang giat, bekerjalah yang keras. Seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Karena derajat pekerja keras itu begitu mulia di sisi Allah. Tapi jangan lupa saudaraku, jangan lupa, tegakkan sholat, seolah-olah engkau akan mati besok. Bermiliar-miliar arwah di alam barzah sana menangis, merintih, mengemis, minta dihidupkan lagi hanya untuk sekedar menjalankan sholat.
sementara engkau yang masih hidup dengan entengnya meninggalkan sholat. Ayo kita bekerja, bekerja apa saja, yang penting halal dan barokah. Siang malam terus bekerja, tapi jangan sampai lupa sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah. Bisnis. Jadi di depan itu ada ruko 7. Ada 7 ruko pinggir jalan. Nah, di belakangnya ruko ini rumah. Ini sekaligus tempat tinggal. Gudang. Ya pun kita tak fokus ke rukuhnya aja. Iya. Rukuhnya atas kotor. Iya, enggak apa-apa. Kita liput dari luar aja. Habis pembinaan. Ini sampean kasihkan berapa? Hari ini sampean 15 nego. 15 miliar. Ya, nego. 15 miliar ya. Aku duduk makelar, langsung orangnya yang ngomong. 15 miliar, ada 7 ruko di pinggir jalan persis, belakangnya ruko ini sudah rumah huni sudah. Nah, kita fokus ke rukonya yuk. Bismillah. Ada gudangnya juga. Gudang ya. Oke. Okay. Kenapa enggak dikelola sampai aja? Berapa ukuran tanahnya? 2.620. Terima kasih. Oke. 2.620 meter. Aku tak jalan ke depan. Kalau tak ngali ruko dari depan, ya. Itu gudangnya. Kita lihat ruko dulu dari depan ya. Buka kuliner ah. Ini rukunya teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ruko, lantai 2. Dua lantai. Mas iki jalan apa? Surabaya Malang. Surabaya Malang. Oh, Sampurna. Depannya pabrik Sampurna. Depan itu Sampurna. Oke, Mas. Sudah hamil ya? Nama ibu saya. Oke, 2000. Terakhir biasanya. Tunggu. Halo. Thank you.
untuk gudangnya ya. Nomornya sampean anu make WA ke saya langsung aja. 1 2 3 Alhamdulillah.